Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Arsyafa Kitchen. Di video kali ini kita akan membuat mie ayam. Nah, siapa nih yang suka sama mie ayam? Sini-sini kita buat sama-sama. Ternyata cara membuatnya mudah banget, rasanya juga tidak kalah sama yang dijual-jual. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo simak video ini hingga selesai. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu 800 gram daging ayam. Sebelumnya sudah saya rebus. Lalu kita suwir-suwir seperti ini. Untuk sisa air rebusan tidak saya buang. Ini untuk kuahnya nanti ya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita akan menghaluskan bumbu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan jahe. Kelima bahan ini akan kita haluskan. Tambahkan sedikit air. Ini saya blender hingga halus. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng. Lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini ditumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan daun salam, serai yang sudah digeprek, lengkuas, ini juga sudah saya geprek ya, garam dan merica bubuk. Lanjut, ini ditumis kembali sampai harum atau sampai berubah warna. Kalau bumbunya sudah harum, masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir tadi. Ini diaduk hingga bumbunya tercampur merata. Kemudian tambahkan air. Ini diaduk sampai tercampur rata dan kuahnya mendidih. Tambahkan saus tiram, kecap manis. Untuk takarannya disesuaikan ya. Kalau sudah mendidih, ini kita tutup dan kita biarkan sampai mengental atau kuahnya menyusut. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, bumbunya sudah menyerap ke daging ayamnya. Lalu tambahkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah mendidih, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita akan membuat minyak bawang. Panaskan teflon, lalu masukkan minyak goreng. Ini saya pakai secukupnya ya teman-teman. Lalu kita tumis bawang putih yang sudah digeprek dan kulit ayam. Ini dimasak sampai berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah cukup. Kemudian matikan api kompor dan kita sisihkan dulu. Untuk air rebusan ayam, ini akan saya tambahkan bawang goreng, garam, dan daun bawang. Oh iya, tambahkan merica bubuk secukupnya. Kalau suka, teman-teman boleh menambahkan kaldu bubuk ya. Ini dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita didihkan air. Lalu kita rebus mie-nya. Ini saya pakai mie kering cap burung dara. Boleh pakai mie pangsit. Disesuaikan aja ya teman-teman. Rebus mie-nya lebih kurang 3-5 menit. Atau sampai empuk ya. Setelah mie-nya matang, angkat dan tiriskan dulu. Ini dia, mie ayamnya sudah jadi dan sudah siap kita sajikan. Sekarang kita ke tahap penyajian. Siapkan wadah, lalu masukkan minyak bawang, kuah semur ayamnya, mie yang sudah kita rebus tadi. Aduk hingga tercampur merata. Tambahkan toppingnya. Ini saya pakai sawi yang sudah direbus dan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Tambahkan lagi kuah kaldu, kerupuk pangsit, dan saus cabai. Ini dia, mie ayamnya sudah jadi. Ini kita aduk dulu. Masya Allah, ini harum banget teman-teman. Nah, kita coba sama-sama ya.
Bismillah. Masya Allah, untuk rasanya ini enak banget, gurih. Rasanya itu mirip sama yang dijual-jual. Ini enak banget teman-teman. Untuk rasanya ini recommended banget. Teman-teman wajib cobain di rumah ya. Nah, gimana? Mudah ya membuatnya? Jadi selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sudah support channel ini. Tinggalkan komen apabila ada saran lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.